bersama Hermawan di Hermawan Channel. Kali ini saya ada di kawasan Candi Prambanan. Saya mau masuk ke dalam, mau melihat Candi Prambanan di masa pandemi COVID-19 seperti apa. Ikutin terus video saya, oke? Oke teman-teman, kita mulai masuk ke dalam area Candi Prambanan. Teman-teman, kita akan melewati pintu antiseptik. Memang pada saat kunjungan saya itu COVID masih sangat tinggi di Indonesia, teman-teman. Tiketnya di mana, Mas? Ya, tiketnya di sebelah sini. Salah satu aja yang beli tiketnya. Saya sendiri. Ah iya, jalan? Bisa di. Kita beli tiket. Beli tiket di sini ya. Tiket untuk dewasa 50.000, untuk anak-anak 25.000. Selamat siang. Selamat siang. Untuk berapa orang? Satu orang saja, Mbak. Baik, 50.000. Dari kota mana, Mas? Dari Jakarta. Jakarta. 50.000 untuk dewasa. Tiket. Dan 25 untuk anak-anak. Di silakan. Oke, boleh, Mbak. Sorry, Mbak. Oke. Ada peta penunjuk arah. Jadi teman-teman, Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun sejak abad 9 Masehi. Nah, candi ini sudah masuk ke dalam daftar UNESCO sebagai keajaiban dunia yang dan candi terindah di Indonesia, di dunia tentunya. Oke, ikutin terus teman-teman. Keliling lagi. Masker tetap dipakai. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia, teman-teman. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Siwagra yang ditemukan di sekitar Candi Prambanan, teman-teman. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan tiga pelataran, yaitu pelataran luar, pelataran tengah, dan pelataran dalam. Pelataran luar dahulunya dikelilingi oleh pagar batu, sedangkan pelataran tengah terdapat puluhan candi-candi kecil yang kini semuanya telah hancur, hanya meninggalkan reruntuhannya saja, teman-teman. Pelataran dalam di area Candi Prambanan merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan yang paling dianggap sebagai tempat yang paling suci. Pelataran ini terdapat beberapa candi yang terdiri dari Candi Wisnu, Candi Siwa, dan Candi Brahma. Candi Wisnu berhadapan dengan Candi Garuda, Candi Siwa berhadapan dengan Candi Nandi, sedangkan Candi Brahma berhadapan dengan Candi Angsa. Keenam candi ini saling berhadapan membentuk lorong, teman-teman. Di ujung utara dan selatan lorong, masing-masing terdapat sebuah candi kecil yang saling berhadapan. Kedua candi kecil ini disebut dengan Candi Apit, teman-teman. Ini dia teman-teman relief-relief yang ada di Candi Prambanan. Candi Prambanan dihiasi oleh relief-relief yang sangat menakjubkan. Relief-relief ini menceritakan epos Hindu, Ramayana, dan Krishnayana. Relief berkisah ini diukirkan pada dinding sebelah dalam pagar sepanjang lorong galeri yang mengelilingi tiga candi utama. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari tiga candi ini, teman-teman.
salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Candi Prambanan, candi Hindu, komplek terbesar Hindu di Indonesia, dibangun pada kerajaan Mataram. Tingginya sekitar 4 meter lebih. Oke. Nenek moyang Indonesia adalah orang yang sangat apa ya, mewah deh. Oke teman-teman, saya sudah selesai tur di Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta. Dan akhir kata, tetap stay di Heru Muawin Channel dan bye-bye teman-teman.